wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Wilayah Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengekspor sebuah video dengan format MP4. Oke, di sini saya menggunakan software bernama VSDC Video Editor. Sedikit berbagi informasi bahwa VSDC Video Editor ini terbagi jadi dua, yang satu versi free, yang kedua versi full-nya. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Pertama kita klik Black Project. Kalau belum atur resolusinya. Kalau sudah, tinggal kita klik Finish. Dan ini tampilan keduanya. Lalu kita minimize. Lalu kita pilih video yang ingin kita ekspor menjadi MP4. Contohnya ini adalah format awalnya MKV. Kita close. Lalu kita drag ke softwarenya. Dah. Lalu kita geser. Lalu kita pilih export project. Lalu kita pilih yang ikonnya web atau browser. Lalu kalau sudah, kita pilih yang 2MP4 yang ikonnya seperti jarum jam atau jam. Oke, kalau sudah kita klik lagi yang namanya export project. Kalau muncul jendela seperti ini, tinggal kita klik continue. Tunggu sampai loadingnya selesai. Kita klik OK. Lalu kita minimize. Lalu kita buka file videonya. File videonya terletak di video, kalau Windows 8 ya. Oke, lalu kita property, kita klik kanan pada mouse, pilih property, dan ini sudah berubah jadi formatnya yang asalnya MKP menjadi format MP4. Oke, kita close. Lalu kita lihat kualitasnya apakah berubah atau tidak. Ternyata juga tidak berubah, tetap hasil kualitasnya bagus. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kalau suka video ini, silahkan like dan bagikan kepada teman kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.